Perjalanan kami bermula pada pukul 12 daripada KL Central menuju ke Ipoh. Kita tengah tunggu train ke Ipoh pada jam 11.40. Train kita akan sampai. Itulah, pada asalnya kita merancang untuk naik Express Rakyat. Tapi disebabkan atas kesilapan saya, dan mungkin kita belajar daripada kesilapan, saya terbeli tiket ETS. Harga dia RM35. Sepatutnya kita boleh dapat dalam harga RM25 je. So, tapi tak apalah, ini mungkin satu pengalaman. So, ini tiket saya. Cuma sekarang ni, kita tak tahu bila kita naik train pukul 11.40 ni, kita akan sampai Ipoh pada jam 2 pagi. Apa kita nak buat kat sana nanti? Dalam ETS ni, yang paling best, kalau phone habis bateri, kamera habis bateri ke, tak apa, yang ni tau. Sebab setiap seat dia ada plug. Ni saya tunjuk. Mana plug? Ini dia. Okay, sekarang ni jam menunjukkan pukul 2.40. So kita baru sampai kat train Ipoh. Dekat 3 jam duduk train. So sekarang ni nak tunggu pagi untuk sarapan, dan kita akan teruskan berjalan ke Batu Gajah.